Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini gue mau review soal aloe vera gel dari Guardian dan sama aloe vera gel dari Natu Republik. Nah, gue mau ngebandingin yang aloe vera gel dari Guardian sama aloe vera gel dari Natu Republik. Perbandingannya itu dia sama-sama dari lidah buaya. Terus ini dari Korea, ini dari Indo. Terus buat untuk ketahanannya lebih bagusan aloe vera Natu Republik daripada aloe vera Guardian. Soalnya dia emang beneran lembut, pakainya juga enak, tapi gua enggak demen baunya. Baunya enggak enak banget. Baunya kayak seperti aloe vera gel. Okay. Nah, kalau buat untuk yang aloe vera Natu Republik itu, ini dia benar-benar bagus banget. Dia asli dari Korea. Ini yang ori loh, bukan yang palsu. Terus untuk gelnya ini tuh lebih lembut. Dia bisa dibuat seluruh badan, dari muka, rambut, dan badan semuanya. Terus dia lebih wangi. Dicium dari sininya aja tempatnya lebih wangi, beda sama ini. Ini bau banget, bau sumpah. Tapi ini lembut, bener, ini bener-bener lembut. Tapi dia gak ada khasiatnya apa-apa. Kalau ini dia ada khasiatnya. Khasiat ini bisa ngilangin flek-flek hitam kayak semacam jerawat, kayak gini, kayak gue nih. Jerawatnya banyak banget. Nah, yang buat biar supaya mata pandanya bisa hilang lah ya, insya Allah. Ini benar-benar lembut banget. Nah, ya pokoknya lebih bagusan aloe vera Natu Republik dari Korea daripada sama yang Guardian. Guardian juga bagus sebenarnya, tapi dia tuh lebih beda lah pokoknya. Makanya ini aku taruhin di badan doang. Kalau yang ini kan cuma buat taruh di muka. Makanya ya alhamdulillah muka aku seperti ini. Udah ya, cukup segitu aja aku reviewnya. Jangan lupa di subscribe di bawah, ada tanda warna merahnya, dan di like and komen ya. Dadah.